penthouse vision mood. To the top, I'm gon' pop, you gon' see me soon. PSSI telah mengumumkan daftar 28 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno 21 Maret mendatang. Dalam skuad ini ada 4 wajah baru. Keempat pemain baru tersebut adalah JSS, Nathan Jeon, Tom Hei, dan Ragnar Uratmangun. Ketiga nama terakhir tetap dipanggil Shin Tae-yong, meski belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Namun ketiga pemain berdarah Indonesia Belanda ini diupayakan PSSI menjalani proses sumpah warga negara Indonesia pada tanggal 12 Maret. Kolaborasi PSSI dan pemerintah menjamin rencana ini akan terwujud. Proses naturalisasi ini diupayakan PSSI. Anggota ketiganya bisa tampil saat melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret di Jakarta dan 26 Maret di Hanoi. Duel versus Vietnam esok memang sangat krusial. Jika menang atas Vietnam, kans timnas merah putih melaju ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan terbuka. Sebaliknya, imbang dan kalah akan mengubur peluang. Bisakah Itses, Uratmangun, Jeon, dan Hei membuat penampilan timnas Indonesia lebih garang dan melumat Vietnam? Tak ada jaminan. Faktanya Indonesia menang dalam pertemuan terakhir dalam duel di Piala Asia 2023. Dalam duel di Piala Asia 2023, itu Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan menang 1-0. Ini kemenangan pertama atas Vietnam di era kepelatihan Shin. Bisakah pemain-pemain baru ini cepat beradaptasi dan segera melebur dengan pemain timnas Indonesia lainnya? Serta lekas memahami filosofi sepak bola yang diterapkan Shin. Kualitas Itses, Uratmangun, Jeon, dan Hei mungkin sudah terukur, tetapi tak jaminan langsung menyala. Debut Justin Hafner, Shin Betinama, dan Sandy Walsh bukti nyata. Bedanya, pemain keturunan sebelumnya debut dalam laga uji coba. Ini tidak berisiko. Sedangkan kini Itses, Uratmangun, Jeon, dan Hei berpeluang debut di kompetisi yang menentukan. Tim Garuda saat ini telah memulai langkahnya tepat untuk mempersiapkan laga tersebut. Setelah mengumpulkan 28 pemain terbaik untuk memperkuat timnas, PSSI segera menggelar latihan guna menyatukan visi dan misi. Dengan demikian, chemistry dari antara pemain akan terbentuk. Menurutmu gimana guys? Coba tulis di kolom komentar. Cantik rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.